Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber, visi negarawan, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Kata keadilan dapat kita temukan dalam sila kelima Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menggunakan kata Rijkswaardigheid atau keadilan saat mengajukan gagasan demokrasi yang tepat bagi Indonesia. Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomisial demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Nimatul Huda menyatakan, para bapak pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Kata adil dan keadilan juga 5 kali muncul dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Guru Besar Filsafat UGM, Profesor Noto Nagoro menyebut, mukadimah UUD 1945 adalah pokok kaidah fundamental negara yang secara hukum tidak dapat diubah. UUD 1945 juga dapat diartikan sebagai manifesto bangsa Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Melbourne, Profesor Cyril Saunders mengatakan, konstitusi adalah ekspresi keinginan umum sebuah bangsa. Konstitusi merefleksikan sejarah, ketakutan, keprihatinan, keinginan, dan jiwa suatu bangsa. Guru Besar Hukum dan Politik Amerika Serikat, Donald Horowitz, juga menjelaskan, konstitusi memiliki karakter aspirasi ideologi. Artinya, konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai sebuah negara, yang dapat tercantum secara eksplisit atau implisit dalam pasal-pasalnya. Lalu demikian seringnya kata adil dan keadilan digunakan oleh para pendiri bangsa. Apakah prinsip keadilan sudah melandasi pengelolaan negara? Apakah keadilan sudah terwujud menjelang peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka? Kita sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jangan pernah mengharapkan bangsa lain yang akan datang ke negeri ini untuk merubah nasib kita di negeri ini. Yang bisa merubah nasib negeri ini adalah kita, anak negeri ini. Kita memahami situasi pada hari ini, bahwasanya demoralisasi terjadi di mana-mana. Keruntuhan apresiasi dari masyarakat terhadap institusi-institusi resmi yang sudah hampir runtuh sama sekali. Inilah permasalahan kita. Kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dalam menjalankan misi dan fungsi peran. Keadilan umumnya dipahami dalam 2 dimensi, yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif. Keadilan retributif terkait ranah kajian ahli hukum, sedangkan keadilan distributif terkait ranah kajian ahli ekonomi dan politik. Filsuf Amerika Serikat, John Rawls, mengajukan sebuah teori mengenai keadilan yang pada dasarnya adalah kesetaraan. Prinsip keadilan harus menjadi landasan pengaturan struktur sosial serta redistribusi pendapatan dan kekayaan, kebebasan, dan kesempatan. Demokrasi dan keadilan berhubungan dan saling ketergantungan.
Demokrasi yang sehat menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Akses dan keterlibatan politik masyarakat akan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Di sisi lain, masyarakat yang tidak adil dapat melemahkan demokrasi atau kepercayaan terhadap demokrasi dan dapat menarik orang untuk mendukung populisme, bahkan ekstremisme. Pemirsa, kata adil dan keadilan mudah kita temukan dalam berbagai naskah pendirian Republik Indonesia. Menurut Plato, kata keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan. Keadilan dalam arti yang luas merupakan esensi moralitas. Saat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme makin menjerat, isu keadilan makin menguat. Ada isu keadilan dalam dugaan kecurangan PPDB. Ada isu keadilan pula dalam dugaan hengki-pengki kuota haji. Dan apakah adil bila pemerintah memotong subsidi namun mengobral insentif investasi? Kita mencari keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Filsuf Amerika Serikat John Rawls menjelaskan tiga pilar dalam teori keadilan. Pertama, independensi dan otonomi rakyat. Kedua, kesetaraan peluang, peranan, jabatan, serta kualitas kehidupan. Ketiga, kesetaraan kewajiban dan tanggung jawab. Republik Indonesia dicita-citakan para pendirinya untuk mewujudkan keadilan bagi rakyatnya. Buku berjudul Keadilan Sosial dan Kemakmuran menjadi ekspresi cita-cita Bung Hatta mengenai kemakmuran yang merata. Pertanyaannya, apakah keadilan sudah hadir di negara Pancasila menjelang 79 tahun Indonesia merdeka? Negara berkeadilan adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan langsung bahasnya bersama narasumber yang telah hadir. Ada Guru Besar Ilmu Hukum, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Selamat malam, Prof. Todung. Selamat malam, Fitri. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan di sebelah Prof. Todung ada juga kemudian Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Edison, PhD. Pak Fit, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada juga cendekiawan kebangsaan, Bapak Sukidi, PhD. Selamat malam, Pak Sukidi. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, kita akan berdiskusi mengenai tema kita untuk pekan ini, namun sebelumnya kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, ada tiga narasumber untuk malam ini, para pakar di bidang ekonomi, hukum, dan demokrasi. Bagaimana evaluasi singkat mereka mengenai kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Kita selanjutnya akan melihat hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial. Kita simak bersama berikut ini. Mengenai apakah kebijakan ekonomi sudah adil untuk seluruh rakyat dan ternyata sebagian besar mengatakan belum. Atau sekitar 78%, artinya mayoritas responden ini mengatakan kebijakan ekonomi belum adil untuk seluruh rakyat. Karena ini membahas ekonomi, tentunya pertanyaannya adalah untuk Pak Fit terlebih dahulu. Pak Fit, apa sih sebetulnya indikator sukses perekonomian yang adil dan juga makmur? Terima kasih, Mbak. Jadi ada beberapa indikator terkait dengan keadilan dan kemakmuran. Bisa banyak. Tapi mungkin yang paling gampang itu adalah dua saja, yaitu adalah tingkat kemiskinan sama ketimpangan. Nah, itu sering digunakan oleh akademisi maupun para birokrat untuk mengatakan perkembangan satu negara. Nah, kalau seandainya kita lihat dari Indonesia, dari angka kemiskinan memang mengalami penurunan, ya, menghadap tren penurunan dan terakhir sekitar 9, sekian persen, saya lupa. Ya. Okay. Tadi saya sempat memberikan ya ada grafiknya, mungkin nanti bisa ditampilkan ya. Tapi hati-hati bahwa itu masih belum menjadi indikator yang paling lengkap. Kita juga harus melihat bukan hanya dari sisi berapa banyak orang yang hidup di di bawah garis kemiskinan, tapi juga kita harus melihat jumlah berapa banyak orang yang hampir miskin. Selain itu juga ketimpangan. Nah, kalau saya lihat, nah ini akhirnya udah kelihatan ya,
Antar waktu itu memang mengalami penurunan. Itu garis yang biru itu adalah terkait dengan persentase penduduk miskin. Ya. Sementara yang merah itu adalah indeks Gini. Indeks Gini itu semakin tinggi angkanya, itu semakin menunjukkan bahwa kesejahteraan itu timpang. Nah, di Indonesia agak stuck tuh sekitar 5 tahun terakhir dan sekarang sekitar 0,3 hampir 3,8. 0,38 ya. Nah, ini baru satu. Nah, ada satu menarik bisa ditampilkan berikutnya. Grafik berikutnya karena saya sudah mempersiapkan ini. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik dan ini sudah kami sampaikan sekitar bulan November yang lalu. Ini adalah hasil studi dari Pak Teguh Dartanto dan asistennya dan sudah dipublikasikan di white paper LPM FPB UI. Di sini bisa terlihat bahwa kita cukup fokus ke yang dua. Di zaman Jokowi yang term pertama, pertumbuhan itu cukup inklusif. Inklusif itu setiap masyarakat mendapatkan peningkatan kesejahteraannya, itu yang kelihatan dari yang gambar yang di atas agak melingkung ke bawah. Ya. Tapi pada periode yang kedua justru seperti U. Kalau U itu artinya apa? Kelas menengah itu mendapatkan pertumbuhan kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang tinggi. Nah. Jadi ini cerita yang cukup menarik untuk dilihat. Bahwa memang tidak setiap komponen masyarakat itu mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Oke, itu tadi mengenai indikator soal tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan. Ada kaitannya dengan Gini rasio seperti itu ya, Pak Fit? Betul. Ya? Nah, untuk APBN sendiri, Pak Fit, efektivitas APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan seperti apa? Kalau APBN itu kan salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sama memperbaiki distribusi kesejahteraan. Okay. Nah, sangat tergantung dari alokasinya seperti apa. Nah, saya sudah melihat datanya. Sebetulnya yang paling penting itu adalah seberapa besar pengeluaran pemerintah itu yang bisa berdampak terhadap peningkatan output. Nah, yang paling gampang itu adalah melihat dari biaya belanja capital expenditure. Sayangnya capital expenditure itu sangat rendah ya, relatif lebih rendah dibandingkan yang lain, kalau nggak salah di bawah 10%. Jadi belanja personal, belanja barang itu lebih tinggi, bahkan cicilan bunga utang itu porsinya masih lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Nah, dengan jumlah yang sedikit itu memang menjadi challenge untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Itu kita berbicara mengenai sisi ekonomi. Selanjutnya kita juga akan melihat ataupun mencermati dari sisi hukum, Prof. Todung. Ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat jejak pendapat serupa dari media sosial. Kita lihat bersama hasilnya mengenai keadilan dan kepastian hukum sudah terwujudkah? Dan responden ataupun mayoritas responden mengatakan belum, 86% yang mengatakan belum seperti itu. Prof. Todung sekitar 20 tahun lalu ini kan menulis ya mengenai hanya dengan penegakan hukum demokrasi dapat tumbuh kuat. Dan mencintai Indonesia adalah menghentikan ketidakadilan, pelanggaran HAM, penegakan wibawa hukum, dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Nah, Prof. Todung, hukum sebagai aksesoris kekuasaan, bagaimana nih? Saya ingin memberikan komentar lebih dulu dengan angka yang ditampilkan tadi. Kalau itu 86, sekian ya, saya sama sekali tidak terkejut dan mungkin angkanya lebih dari 86. Sebab menurut saya sejak zaman reformasi 1998, pembangunan hukum itu yang paling diterlantarkan. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau saya dulu pernah menulis bahwa kepastian hukum, penegakan hukum itu memang menjadi kunci untuk keberhasilan demokrasi, untuk keberhasilan pembangunan ekonomi, saya tidak pernah berubah dari pendapat saya. Sebab menurut saya inilah yang lacking, gitu. Inilah yang absen dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Okay. Nah, dalam konteks ini saya ingin melihat dalam tiga perspektif atau tiga sudut pandang. Kita biasanya melihat satu mengenai struktur hukum. Sejauh mana pranata-pranata hukum itu fungsional atau tidak.
berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau tidak. Okay. Kita sudah punya banyak sekali penata hukum. Mungkin berlebihan gitu. Ada MA, ada MK, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi pertanyaannya apakah mereka fungsional atau tidak? Seperti yang kita inginkan. Nah kedua mengenai legal substance, substansi hukum. Nah undang-undang seharusnya menjadi rujukan kita untuk menegakkan keadilan. Tadi Bung Karno bicara mengenai kesejahteraan sosial. Saya kira kita gagal dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Saya ini 5 tahun di Norwegia sebagai duta besar, saya belajar banyak mengenai kesejahteraan atau welfare state ya, yang betul-betul seharusnya menjadi cita-cita kita dan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tapi kan welfare state di Indonesia itu tidak jalan sama sekali, bukan tidak ada bantuan kepada publik, kepada rakyat, ada bansos. Ada 10 macam bansos kalau saya tidak salah, mungkin lebih. Tapi bansos dalam konteks Indonesia itu dilihat sebagai kedermawanan, charity, bukan entitlement, bukan hak. Seharusnya itu menjadi hak. Kalau dia tidak menjadi hak atau entitlement, ya selama itu dia akan tergantung pada kebaikan hati kekuasaan. Makanya ada yang disebut benevolent leaders. Nah kita ini berharap pada benevolent leaders di Indonesia ini. Nah itu dari segi legal structures. Legal substance. Banyak undang-undang dilahirkan, tapi undang-undangnya tidak menjamin rasa keadilan. Tidak mewujudkan keadilan itu sendiri. Nah ketiga, legal culture. Sejauh mana ketaatan hukum itu ada pada masyarakat kita. Nah sebetulnya sih yang paling penting bukan ketaatan hukum dari masyarakat kita, tapi ketaatan hukum dari penguasa, dari pemerintah. Nah ini yang menurut saya jadi satu persoalan besar. Tadi kalau dilihat dari apa yang ditampilkan di layar TV, saya kira ketidakberfungsian lembaga-lembaga penegak hukum itu dengan telanjang bisa kita saksikan. Kalau ke polisi mereka bilang, kalau hilang ayam ya jangan datang ke polisi, nanti mesti hilang kambingnya yang akan hilang, ya kan? Nah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan oleh KPK itu melukai rasa keadilan. Jadi menurut saya memang pekerjaan rumah kita dan pekerjaan rumah pemerintah yang akan dilantik pada bulan Oktober adalah membenahi hukum ini dan menjadikannya sebagai agenda utama. Bukan saya menganggap bahwa ekonomi itu tidak penting, sangat penting gitu. Tapi menurut saya tidak mungkin pembangunan ekonomi yang betul-betul masif dan progresif dilakukan itu bisa mencapai sasaran kalau kepastian hukum itu tidak dijamin. Oke, Prof tadi menyinggung sedikit mengenai bansos, karena kemudian bahasannya adalah mengenai klientelisme nih Prof, ini bagaimana nih? Ya dengan pola yang seperti sekarang, itu tidak bisa tidak akan melahirkan klientelisme. Ya. Jadi ya menurut saya kedermawanan, kebaikan hati yang menjadi dasar dari bansos itu, menurut saya akan menumbuhkan loyalitas palsu sebenarnya. Ya. Loyalitas yang dipaksakan kepada penerima bansos. Nah ini yang menurut saya punya ramifikasi yang sangat serius, karena satu dia menimbulkan ketidakadilan. Banyak yang tidak mendapatkan bansos. Kedua dia juga tidak melahirkan satu perubahan, karena kalau orang dicocokin bansos terus-terusan dia nggak akan berubah nasibnya. Kita mesti melakukan lebih dari pemberian bansos sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saya sekarang ini saya mengajar mata kuliah di UGM namanya Welfare State. Saya ingin bicara dan membangunkan kesadaran kita bahwa welfare state itu yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan 34 itu betul-betul diwujudkan dan itu yang sama sekali tidak disentuh ya dalam kehidupan kita sekarang ini. Sangat superficial. Ya, jadi saya membangun ya satu kesadaran untuk kita ngomong kembali lah. Apa yang dikatakan Bung Hatta dulu, menaik ekonomi kerakyatan, menaik kooperasi. Apa yang dikatakan oleh Mubiarto misalnya, apa yang dikatakan oleh Sri Tua Arif, oleh Edi Swasono. Ini perdebatan menaik hilang. Jadi kita ini seolah-olah mengundang masuk modal asing begitu banyak, memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada penanaman modal domestik dan asing. Ini untuk apa? Apakah kita hanya for the sake of inviting investment, atau kita ingin memberikan kesejahteraan itu kepada rakyat. Nah, benang merahnya tidak kelihatan.
Oke, baik Prof. Terus salah satunya tadi meng-highlight mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan juga legal culture. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai demokrasi itu sendiri. Nah, kita tapi sebelumnya melihat dulu hasil dari jejak pendapat sederhana dari media sosial. Kita lihat bersama hasilnya. Mengenai sistem politik, ini yang disoroti adalah mengenai sistem politiknya, apakah sudah adil dan demokratis. Kemudian 86% atau mayoritas responden menilai sistem politik belum adil dan demokratis. Nah, Pak Sukidi, ini mengenai tulisan juga nih. Pak Sukidi beberapa waktu lalu kemudian menulis tentang praktek eksploitasi dan manipulasi konstitusi. Pertanyaannya adalah mengenai konsekuensi perusakan prinsip demokrasi, Pak Sukidi. Konsekuensi kerusakan dari sistem politik yang demokratis adalah negara berada di persimpangan jalan. Dan negara ini berada di persimpangan jalan terutama karena hukum tidak tegak, keadilan kepada kaum miskin juga tidak ditunaikan sesuai mandat konstitusi. Jadi ini satu situasi di mana satu sama lain itu saling terkait. Kenapa, dan ini temuan baru dari dua profesor di Harvard, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Tyranny of Minority, bahwa sebagian besar rezim otokrasi itu tumbuh dan dibangun di atas fondasi yang oleh Profesor Harvard Law School, Mark Tushnet, disebut sebagai constitutional hardball. Jadi praktek eksploitasi konstitusional secara kasar, terutama ke lembaga-lembaga hukum, untuk kepentingan politik. Dan ini sebenarnya merusak sistem demokrasi kita. Karena praktek eksploitasi konstitusional ini yang tercermin pada peristiwa di MK, yang tercermin pada peristiwa di MA, ini mengubur satu imajinasi dan harapan bersama tentang meritokrasi. Kenapa? Karena meritokrasi menjadi ilusi, sementara nepotisme dan jalur orang dalam dirayakan secara vulgar dan gagap gempita. Dan ini sebenarnya merobek-robek spirit dasar republik yang telah diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Dengan memilih jalan demokrasi, maka meritokrasi itulah yang sebenarnya menjadi pegangan bersama dalam kita berdemokrasi, dalam kehidupan kita bernegara. Karena meritokrasi diinjak-injak, maka yang terjadi adalah the dream of people, impian rakyat itu menjadi mati. Karena mereka tidak diberikan ruang bermain yang setara. Sehingga mereka tidak bisa berkompetisi secara adil, setara untuk naik ke puncak. Ini berbeda dengan kisah kesuksesan negara Singapura sampai Amerika, di mana para founding fathers dari Lee Kuan Yew sampai Thomas Jefferson, they saw themselves as men of merit. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai men of merit. Manusia yang mengedepankan prinsip meritokrasi itu sendiri. Dengan wisdom, dengan kompetensi, dengan kemampuan teknokratis, itulah mereka yang memajukan republik itu. Karena meritokrasi diinjak-injak, tidak dijadikan satu pegangan bersama, maka yang sebenarnya terjadi pada kita adalah dalam konteks ekonomi, adalah ekonomi yang tidak memberikan keadilan kepada kelompok miskin, tapi juga yang lebih gawat lagi adalah kelompok kelas menengah ini. Jadi kemiskinan itu 26 juta lebih, cukup besar. Hanya dengan angka pendapatan yang sangat kecil, 550 ribuan per bulan. Itu sangat kecil, itu artinya apa? Artinya kalau angka itu dinaikkan sedikit saja, maka kemiskinan yang 9% tadi akan naik cukup besar. Dan kelas menengah yang oleh profesor sebut sebagai rentan hidup miskin, itu sebenarnya mayoritas dari struktur masyarakat kita, yaitu adalah struktur masyarakat yang sebenarnya timpang. Kenapa? Karena kelas menengah ini cukup besar, tetapi tidak begitu diperhatikan dari aspek kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Kalau kelas menengah ini berhenti dari aspek spending, maka ekonomi kita akan rapuh dan roboh. Untuk itu
pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelas menengah dan sekaligus kelas miskin. Ini dua kelas yang menempati segmen terbesar dalam masyarakat kita. Okay. Karena itu ekonomi yang kita jalani sebenarnya ekonomi yang jauh dari visi keadilan dan kesejahteraan bersama yang diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa, karena kita menghadapi hari-hari ini situasi kesenjangan sosial yang seperti halnya terjadi di Amerika, maka harga mahal dari kesenjangan sosial ini adalah masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang sama, yang adil, yang egaliter pada akses pendidikan, pada akses kesehatan, pada akses equal opportunity, kesempatan yang setara. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa compete secara setara pula. Oke, baik Bapak-bapak, kita masih punya waktu tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan, namun sebelumnya kita akan melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini mengenai persoalan terbesar bangsa Indonesia. Dan ternyata mayoritasnya mengatakan adalah ekonomi. 46%, hukum 38%, ini memang agak perbedaan tipis antara ekonomi dan juga hukum seperti itu. Tapi apabila kita lihat dari teori keadilan John Rawls, meliputi tiga aspek utama memang dalam kehidupan bernegara, ada politik, ekonomi, dan juga hukum. Berkaitan dengan hasil polling sederhana ini dan capaian bangsa Indonesia dalam tiga sektor ini, mungkin bisa komentarnya masing-masing ke Prof. dulu seperti itu. Kalau misalnya responden menilainya, ekonomi salah satu persoalan terbesar ini seperti apa kaitannya? Saya tidak membantah ya bahwa persoalan ekonomi itu sangat apa ya serius ya, sangat dirasakan oleh publik, oleh rakyat ya. Dan kalau tadi Pak Sukidi sudah bicara mengenai kesenjangan sosial dan ongkos yang mesti dibayar dari kesenjangan sosial. Nah, kalau parameter kemiskinan itu sedikit diubah dan tiba-tiba jumlahnya akan naik cukup signifikan. Nah, menurut saya sih tidak salah kalau publik melihat ekonomi sebagai satu persoalan yang serius. Dan walaupun hukum ya, itu menurut saya kata kunci, karena selama ini hukum itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tidak pernah diperbaiki, tidak pernah direformasi, tetap saya juga melihat bahwa tidak bisa pembangunan itu dilakukan dengan parsial. Jadi kalau kita bicara mengenai pembangunan hukum, dia juga mesti jalan sama-sama dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena ketika pembangunan hukum hanya dijadikan sebagai satu prioritas yang paling utama, menurut saya dia juga tidak akan bisa apa ya menangkap aspirasi dan keresahan ekonomi yang terjadi, keresahan demokrasi yang terjadi. Jadi saya melihat harus semuanya ini dalam equal footing, ya, kesempatan yang sama. Okay. Nah, dalam konteks ini, saya setuju sebetulnya kita lebih banyak ya duduk bersama-sama, karena kecenderungan yang saya lihat adalah orang hukum ini tidak ya berinteraksi, ya ada ego sektoral yang luar biasa gitu. Ini sedang berinteraksi nih pakar masing-masing nih, ya, hukum jadi, dan ekonomi. Jadi kelihatannya seperti itu, dan teman-teman ekonomi juga seolah-olah menganggap hukum itu ya udahlah, ini hukum ini kadang-kadang bikin sulit, bikin susah, menghambat ya. Jadi menurut saya stigma-stigma ini kan yang mesti diselesaikan. Ya. Sebab tidak mungkin kita bisa lebih sustainable, lebih berkelanjutan kalau jalan sendiri-sendiri. Nah betul. Ini Papit, persoalannya. Ya. Saya mungkin akan menyampaikan bahwa tidak harusnya hukum dan ekonomi itu saling mendukung. Ya. Jadi tidak ada trade off Pak, dalam artian bahwa ya udah kita korbankan hukum agar ekonomi tumbuh. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Dan literatur faktanya memang seperti itu. Kalau kita ngelihat konteks jangka panjang ya. Jadi kalau konteks jangka panjang, kalau saat ini kita ngomong tentang pertumbuhan banyak teorinya, dari solo growth model sampai yang terakhir ya. Tapi satu satu kesimpulan setelah sekian puluh tahun literatur, yang paling bisa menjamin satu perekonomian itu tumbuh secara berkelanjutan itu adalah kualitas institusi. Okay. Nah, kualitas institusi itu artinya apa? Salah satunya kepastian hukum, Pak. Nah, saya pakai bahasa yang sederhana.
kepastian hukum kira-kira seperti ini. Kalau ada kepastian hukum, maka baik konsumen maupun produsen itu akan tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bagi produsen itu akan mau melakukan investasi karena mereka punya ekspektasi apa yang bisa dihasilkan dari investasi tersebut. Bagi konsumen juga seperti itu, mereka nggak perlu wait and see. Jadi ada pergerakan ekonomi baik dari konsumen maupun produsen. Itu baru akan timbul dengan baik jika mereka itu percaya. Nah, dalam konteks ini yang institusi plays a significant role gitu. Gitu. Oke, Pak Sukidi tanggapannya? Saya kira hukum menjadi masalah terbesar bangsa ini. Dan ini menjadi satu rimba, begitu banyak mafia, dan mereka yang tergabung pada community of law, masyarakat hukum, harus terpanggil untuk membenahi masalah ini. Karena masalah ekonomi tidak tumbuh dengan baik, terutama investor tidak memperoleh kepastian hukum ketika menghadapi satu masalah. Ini berbeda dengan bagaimana investasi di Vietnam yang jauh lebih besar ketimbang investasi di kita. Dan masalah terbesar hukum kalau saya sederhanakan adalah dua. Pertama, hukum itu berada di bawah kuasa kekuasaan eksekutif. Sehingga apa? Sehingga hukum itu selalu menjadi apa yang oleh dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Danny Gilbert, disebut sebagai political weapon. Dan penegakan hukum, kata Thomas Power, itu tak lebih dari bagaimana kepentingan eksekutif dalam menegakkan hukum secara tebang pilih, secara selektif. Dan ini jujur saja memporak-porandakan republik yang didirikan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa yang fondasi utamanya adalah supremasi hukum itu sendiri. The role of law, aturan hukum, jatuh menjadi the role of tyrant, menjadi hukum tiran itu sendiri. Hukum tiran itu diatur oleh hukum yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Sekiranya hukum tidak menguntungkan kepentingannya sendiri, maka ia ubah agar sesuai dengan selera kekuasaan. Karena itu kita tidak pernah bisa berharap bahwa hukum ditegakkan karena apa? Karena hukum itu rusak justru dari atas. Itu sebabnya hukum dipakai sebagai senjata politik untuk menekan para pesaing politik, tapi juga untuk menjadikan mereka agar setia pada kekuasaan itu sendiri. Yang paling brutal adalah menjadikan hukum sebagai alat sandera itu sendiri. Dan ini sebenarnya diketahui semuanya, tetapi tidak ditaati sebagai satu masalah serius bahwa penggunaan hukum sebagai alat sandera politik ini sebenarnya merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita bernegara. Karena itu enough is enough, cukup. Dan ini saatnya untuk berbenah diri, menjadikan hukum semata-mata sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang berpihak pada kepentingan bersama. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya mungkin bisa komentar dulu Prof. Todung, karena ini berbicara mengenai hukum nih banyaknya. Oke, saya meragukan ya, apakah kita memang menghendaki satu penegakan hukum yang independen. Ya. Jadi ada dilema, melanjutkan logika yang disampaikan oleh kawan saya Pak Sukidi, dilemanya apa? Dilemanya kalau hukum itu independen, dia akan sangat merugikan kekuasaan itu sendiri. Banyak sekali akan bisa menjadi korban dari independency of law dan independency of legal institutions. Apakah itu Mahkamah Agung, apakah itu kepolisian, kejaksaan. Nah, oleh sebab itu intention secara sengaja memang tidak diusahakan. Nah, kalau kita bicara mengenai supremasi hukum yang independen, pasti pemberantasan korupsi itu akan jauh lebih berhasil ketimbang sekarang ini. Pasti penegakan hukum pemberantasan kriminal itu pasti akan lebih baik dari sekarang ini. Tapi kan semua kita lihat tadi disebut tebang pilih.
menurut saya bukan hanya tebang pilih, ya kan, yang terjadi. Ini banyak sekali menurut saya korupsi dalam penegakan hukum. Korupsi tidak semata-mata korupsi dalam artian uang, tapi korupsi kekuasaan, korupsi terhadap moralitas ya, dan integritas penegakan hukum itu sendiri. Dan ini yang terjadi menurut saya. Jadi kalau saya boleh berpesan kepada pemerintah yang baru yang akan dilantik pada bulan Oktober, tolong agenda reformasi hukum itu betul-betul ditangani secara serius. Betul-betul dijadikan sebagai agenda yang sangat penting gitu. Bukan ecek-ecek gitu. Bukan abal-abal, bukan seperti itu. Ya. Oke, baik Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Bapak-bapak, sebentar lagi kan Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-79. Nah, ini kontemplasinya menjelang hari ulang tahun, mewujudkan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai mungkin dari Pak Fit terlebih dahulu. Silakan Pak Fit. Oke. Saya dari sisi ekonomi, saya berusaha untuk lihat dari kebijakan publik. Satu tujuan dari negara kita adalah membuat setiap masyarakat itu sejahtera. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah kebijakan publiknya. Nah, cuman efek dari kebijakan publik tersebut terhadap kesejahteraan itu tidak langsung. Seperti anggaran, ya itu tidak langsung kepada kesejahteraan. Ada kebijakan, ini mekanisme transmisi yang saya sampaikan di kelas. Kebijakan ini akan mempengaruhi perilaku, akan punya dampak terhadap output, baru terhadap outcome. Tapi karena kita berhadapan dengan manusia yang membuat keputusan, dan keputusan itu bisa berbeda, responsnya bisa berbeda, sehingga sesuatu kebijakan yang mungkin baik, belum tentu hasilnya bagus. Saya kasih contoh, ya. Zonasi itu kan bagus tuh untuk yang pendidikan. Untuk memberikan kesempatan yang baik, yang merata, ya, bagi masyarakat. Jadi nggak ada favoritisme. Tapi praktek yang terjadi justru ada sesuatu yang perilaku yang tidaknya sebenarnya tidak etis atau justru melanggar hukum. Betul. Ya, minjem KTP, minjem KK sehingga anaknya bisa sekolah di tempat yang favorit. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu tujuan akhirnya dimanapun kita lihat pasti ada kesejahteraan. Tapi efeknya itu kalau seandainya perubahan perilaku itu ke arah yang diinginkan. Masalahnya bagaimana kita bisa memastikan perubahan perilaku itu ke arah yang diinginkan. Ciptakan sistem insentif. Sistem insentif ini termasuk dengan hukum. Ya, kalau seandainya ada satu pelaku pelanggaran, ya, maka memang harus dipunish. Contoh yang sekarang lagi hangat itu adalah makan siang, ya. Makan siang ini masih jadi perdebatan, ya. Tujuannya bagus agar masyarakat Indonesia khususnya siswa mendapatkan makanan bergizi. Ya, dari anggaran sampai ke outcome-nya itu, policy sampai ke outcome itu nggak langsung. Pertanyaannya, ini sampai nggak ini 7.500? Ya, benar-benar 7.500 ini sampai nggak, ya, kepada ya, masyarakat yang menerima? Atau jangan-jangan ada perubahan perilaku dari agen ekonomi yang terdampak baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau seandainya perubahan perilaku itu ke sesuatu yang dalam tanda kutip negatif, maka bisa saja kebijakan yang baik itu tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Kontemplasi dari sisi hukum seperti apa, Prof? Saya ingin kembali mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Karno tadi soal kesejahteraan sosial. Ya memang pembangunan hukum, pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, saya tetap melihat harus saling isi mengisi. Nah, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45 itu bicara mengenai apa yang disebut negara kesejahteraan sosial, ya, social welfare state. Pasal 33 itu sangat bagus, ya. Pasal 34 juga sangat bagus. Nah, seharusnya hukum kalau dia kita percaya sebagai a tool of social engineering, hukum itu mesti mendesain dan memfasilitasi pembagian kesejahteraan yang adil, yang merata kepada seluruh rakyat. Nah, apa itu? Jadi, kalau kita lihat di negara-negara
Skandinavia, Eropa Barat, yang paling penting itu kan pendidikan. Kedua, kesehatan. Ketiga, employment. Keempat, pensiun hari tua. Nah, tentu ini tidak cukup. Belakangan dia berkembang kembali. Ada untuk disable, ada untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau empat ini bisa dijamin, hukum bekerja untuk itu, demokrasi bekerja untuk itu, karena demokrasi itu melahirkan check and balance, kesejahteraan ini akan bisa lebih dinikmati secara fair ya, oleh rakyat. Bukan dalam konteks bansos, tapi sekali lagi saya ingin tekankan dalam konteks hak, entitlement. Nah, inilah politik hukum ke depan sebetulnya. Kalau kita mau bicara mengenai politik hukum ke depan dalam rangka memperingati kemerdekaan yang ke-79 ini. Nah, saya tetap tidak mengerti kenapa kita sekian lama merdeka, kita tidak bisa membangun satu sistem yang menjamin kesejahteraan itu. Nah, kita bisa belajar banyak dari pengalaman negara lain. Ya. Apakah kita mau ya memberikan kesejahteraan sosial atau welfare itu dalam konteks yang universal? Ya. Ini dilakukan di Skandinavia. Siapapun dia punya hak welfare tanpa membeda-bedakan suku, agama dan sebagainya dan latar belakang sosial ekonomi. Tapi kan kalau kita lihat di Jerman, itu kan social insurance mereka itu didasarkan kepada apa yang mereka kontribusikan dari pekerjaan mereka. Okay. Jadi tidak semua sama rata. Gitu. Hmm. Jadi sistem ekonomi mereka itu mereka sebut social market economy. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa combine, kita bisa terapkan di Indonesia dan banyak orang cerdas di Indonesia yang bisa melakukan itu. Hmm. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi ya. Kita itu betul-betul ya, kalau saya bicara mengenai penegakan hukum, hukum itu ya menjadi alat pelengkap atau pelengkap penderita dari semua proses kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Pak Suki, ini seperti apa pandangan atau kontemplasi kita berbicaranya nih? Saya kira menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ini, kita menagih janji kemerdekaan. 79 tahun silam, Ibu dan Bapak pendiri Republik menjanjikan kecerdasan untuk bangsa Indonesia. Tapi hampir 79 tahun kemudian, kecerdasan IQ warga kita berada di ranking 130 dunia. Karena itu kita harus bahu-membahu untuk memperbaiki sistem pendidikan, berikan kesejahteraan kepada guru, perbaiki method of learning, dan juga keberpihakan kepada kaum papa, kaum miskin, agar mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan mengirim guru-guru terbaik pada kantong-kantong kemiskinan, sehingga mereka bisa menikmati the best education, pendidikan terbaik. 79 tahun silam, Ibu dan Bapak Pendiri Bangsa mengamanahkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 diucapkan dengan mandat kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan segelintir orang, bukan kesejahteraan kaum kaya, tapi kesejahteraan bersama. Ini pula yang hari-hari ini disuarakan oleh Paus Franciscus, dengan slogan co-prosperity of all, kemakmuran bersama. Karena itu setelah hampir 79 tahun kemudian, kita menghadapi struktur ekonomi yang timpang. Ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin, ekonomi yang tidak berpihak kepada kelas menengah. Karena itu saatnya kita bahu-membahu, gotong-royong, untuk memberikan satu keberpihakan kepada kelas menengah dan sekaligus kelas miskin, agar mereka bisa berdiri tegak sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia yang sama-sama menikmati kemerdekaan sebagai satu jembatan emas untuk memperoleh kesejahteraan bersama dan sekaligus untuk menikmati kecerdasan berbangsa. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa menjadi masukan dan membuka wawasan, terutama menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia, terutama kemudian dalam mewujudkan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kata keadilan terpatri dalam Pancasila, landasan filsafat kehidupan bernegara.
kata adil dan keadilan juga kita temukan dalam konstitusi, aturan dasar yang menjadi landasan pendirian dan penyelenggaraan negara. Namun mencari keadilan di bumi Pancasila kerap terasa menyesakkan dada. Hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, membuat peradilan kehilangan marwah. Saat koruptor panen diskon hukuman, ada lansia yang menjadi pesakitan. Investor besar difasilitasi, namun usaha kecil makan hati. Serbuan retail modern ke pelosok Nusantara membuat toko kelontong mati merana. Kolusi, nepotisme, orang dalam merusak tradisi meritokrasi. Konstitusi menjadi komoditi untuk memuaskan hasrat pribadi. Sebentar lagi kita memperingati 79 tahun Indonesia Merdeka. Sudahkah prinsip keadilan jadi nafas penyelenggara negara? Profesor George Fredrickson mengatakan model administrasi publik baru tidak hanya soal manajemen birokrasi, namun memasukkan aspek keadilan sosial. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah bersama kami dalam Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.